Turnamen catur yang digelar Java Compete Indonesia dan PB Percasi ini akan berlangsung sampai 8 Desember di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Menggunakan sistem Swiss 9 babak, turnamen dibuka dengan laga antara Grandmaster Susanto Megaranto melawan Women FIDE Master Elizabeth Christine. Selain GM Susanto, turnamen ini juga diikuti GM Novendra Priyasmoro dan Grandmaster Cerdas Barus. Ketua Umum Percasi GM Utut Adianto mengatakan, FIDE Rated ini juga membantu pecatur muda mendapatkan Elo Rating FIDE yang bisa membuka peluang bermain di level internasional. Percasi juga akan memperbanyak turnamen klasik yang dapat meningkatkan persaingan dan kemampuan pecatur. Semua top player kita hadir, jadi ini turnamen rating yang menambah jumlah Indonesia yang punya rating. Memperbanyak gelar turnamen catur klasik. Kemarin itu kan hampir semuanya bikin turnamen satu hari, dua hari. Ya boleh saja. Tapi kalau dari sisi keilmuan, catur klasik lah yang menjadi sosok gurunya. Hasil sementara, Grandmaster Susanto Megaranto masih berada di puncak klasemen usai mencatat full point hingga babak 3 Java FIDE Rated Chess Tournament 2021. Tim Liputan Sport Today.